Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali bersama channel Novi Story. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi yang menarik dan mengedukasi untuk kita semuanya. Baik teman-teman ya, ada berita yang sangat membahagiakan sekali untuk seluruh bangsa Indonesia bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 di UNESCO. Dan itu berarti bahwa bahasa Indonesia sudah go internasional. Dan kita sudah meninggalkan bahasa Melayu yang juga begitu ngotot, begitu gigih ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di ASEAN. Namun kita bukan cuma di ASEAN, tapi kita sudah diakui di kawasan global internasional. Oke teman-teman, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk hari ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa terus support channel kami dengan like, subscribe, komen dan share. Oke, lanjut ya, kita akan lanjutkan bagaimana reaction warga Malaysia mulai panik, mulai resah, mulai galau dengan perkembangan bahasa Indonesia. Ini ada satu warga Malaysia yang menurut saya mengikuti video-videonya orang ini atau ini adalah warga Malaysia yang sangat jujur, begitu mudah melihat perkembangan negaranya, terutama kemajuan Indonesia berbanding dengan Malaysia. Yuk kita simak aja. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Oke, teman-teman ya, sedikit informasi buat teman-teman semuanya bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah diajarkan di 52 negara. Itulah yang menjadi dasar kenapa bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa ke-10 bahasa di UNESCO atau di konferensi UNESCO. Dan baru-baru ini bahasa Indonesia sudah diajarkan juga di universitas terkemuka di dunia, di Harvard University atau di Amerika Serikat, ada juga di Australia, Inggris dan lain-lain. Dasar yang kedua, UNESCO meresmikan atau mensahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 karena bahasa Indonesia ini dituturkan oleh sekitar 300 juta penduduk. Jadi penduduk Indonesia sendiri ada sekarang sekitar 280. Di luar Indonesia banyak sekali juga penutur bahasa Indonesia, sehingga inilah yang jadi dasar UNESCO untuk mensahkan bahasa Indonesia. Dan kita patut berbangga sekali bahwa kita sekarang menutup perdebatan dengan Malaysia bahwa bahasa mana yang akan dijadikan bahasa pengantar di ASEAN, khususnya Malaysia yang begitu ngotot sekali, begitu juga sekali untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Patutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak mematabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat
dan luar biasa. Bahasa Melayu sendiri ya teman-teman ya, tidak berkembang. Dia menjadi kurang enak ya. Jujur aja untuk saya pribadi kalau mendengar orang Malaysia berbahasa Melayu, baik itu di media TikTok atau di media mana ya, sering saya berinteraksi dengan mereka, saya jadi merasa apa ya, kurang enak. Perkembangan bahasa Melayu memang hanya stuck di situ-situ saja. Kosa katanya juga sangat amburadul, seperti misalnya pusat ya. Mereka mengatakan pusat itu adalah perkosa bumi. Itu kan sangat lucu sekali teman-teman. Sehingga kenapa? Bahwa orang Malaysia sendiri enggan untuk menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Kita lanjut lagi video berikutnya teman-teman ya. Nampaknya warga Malaysia satu ini ingin berstrategi lagi. Kalau sudah tidak bisa menjadi go internasional, minimal mereka ingin mensahkan bahasa Melayu Malaysia ini atau bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Dan jujur saja Indonesia tidak akan mendukung bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Malaysia ini cukup licik ya. Dia ingin menggunakan bahasa, dia ingin melabel semua bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu Indonesia, Melayu Brunei, Melayu Singapura, agar mereka merasa lebih besar, agar mereka merasa mempunyai bahasa ini. Padahal tidak seperti itu. Indonesia menggunakan bahasa Melayu bukan dari Malaysia, tapi dari Riau. Ya, karena kita juga punya suku Melayu di Indonesia. Bahkan sebelum berkembang suku Melayu di Malaysia, di Indonesia sudah sangat berkembang suku Melayu. Bahkan orang Malaysia sendiri mengakui bahwa orang Melayu itu berasal dari Indonesia, khususnya dari kerajaan Lingga. Saya mencadangkan agar Datuk Sri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fazil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Dan terus terang aja, Indonesia tidak akan pernah mau mendukung Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ASEAN. Karena kita sudah go internasional, sudah diakui oleh UNESCO. Jadi ngapain lagi kita harus bersusah payah menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar ASEAN. Karena lambat laun, bahasa Indonesia akan diterima juga di ASEAN. Karena kita tahu bahwa Vietnam sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di negaranya. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang. Dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Apa pandangan anda? Okey, pandangan saya bahwa Indonesia tidak akan pernah mendukung kapanpun itu kerjasama Malaysia-Indonesia untuk menempatkan bahasa Melayu. Tidak akan pernah. Karena kenapa? Indonesia sekarang sudah terlanjur di atas, sudah terlanjur jauh untuk go internasional, sudah diresmikan di UNESCO dan sudah diajarkan di seluruh perguruan tinggi terbaik di dunia, termasuk di Harvard University. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya, atas supportnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.